Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita sambung lagi pembelajaran ibadat. Tajuk hari ini walimatul urus. Tajuk 5.9, pengertian walimatul urus. Apa erti walimatul urus? Iaitu satu jamuan yang disediakan sempena perkahwinan pasangan yang baru bernikah dan diadakan selepas akad pernikahan. Tajuk 5.10, hikmah mengadakan walimatul urus. Hikmah ni maksudnya kebaikan. Satu, sebagai tanda kesyukuran kepada Allah. Yang kedua, meraikan pasangan suami isteri yang sah bernikah. Yang ketiga, memberitahu orang ramai bahawa pasangan tersebut telah bernikah. Yang keempat, sebagai menjamu tetamu serta dapat mengeratkan silaturahim. Dan yang kelima, sebagai tanda kegembiraan menerima anggota keluarga baru. Tajuk 5.11, hukum berkaitan walimatul urus. Apakah hukum mengadakan majlis walimatul urus? Hukumnya ialah sunat muakkad, sunat yang dituntut, maksudnya sunat yang digalakkan. Baik, 5.12, hukum menghadiri walimatul urus. Apakah hukum jika kita dijemput dalam majlis walimatul urus tersebut? Iaitu fardu ain yang mendapat jemputan dan undangan. Maksudnya, kalau fardu ain ni wajib pergi. Kalau misalnya tak dapat pergi disebabkan suatu-satu sebab sakit dan sebagainya, kita boleh wakilkan ataupun kita boleh beritahu awal-awal kenapa kita tak dapat menghadiri. Jika dijemput tidak dapat menghadiri, kita perlu memberitahu pada tuan rumah tersebut kenapa. Tapi kalau kita sengaja tak nak menghadiri, hukumnya berdosa.